Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Selamat berjumpa kembali di channel Soal Bagus. Kali ini Soal Bagus akan membahas tentang materi pelajaran matematika kelas 4 kurikulum 2013 untuk sumbernya buku BSE Matematika edisi revisi 2018 untuk SD atau MI. Nah, untuk materi ini, untuk materi semester ganjil atau semester 1 ini, yaitu tentang pecahan, ya. Nah, sebelum dilanjut, sebelumnya silahkan di subscribe dulu channelnya untuk mendapatkan informasi terbaru. Dan bagi yang sudah, Soal Bagus ucapkan banyak terima kasih. Baiklah, kita mulai saja tentang pecahan ini. Ya, ini pecahan sudah dipelajari di kelas 3. Nah, untuk kelas 4 teman-teman akan mempelajarinya lebih dalam lagi atau lebih jauh lagi. Nah, ini sudah ada gambar di sini. Ya, pecahan masih ingat ya, pecahan. Nah, kita sedikit kembali ya ke awal ya. Untuk pecahan itu misalkan ada pecahan 2/3 ya. Yang 2 disebut apa ini? Ya, pembilang. Dan yang 3, angka 3 di bawah ini sebut penyebut. Ya. Ada pembilang, ada penyebut ya. Baik. Di gambar ini menunjukkan sebuah pecahan ya. Nah, ini ini ilustrasi dari buku ini ya. Nah, ini ilustrasinya biar lebih jelas. Nah, ini ada sekumpulan buku ya, sekumpulan buku, dan di antara sekumpulan buku ini ada dua yang berwarna kuning ya. Ada dua yang berwarna kuning. Nah, untuk menuliskan pecahannya, buku kuning di antara kumpulan buku ini pecahannya menunjukkan berapa? Berapa per berapa? Ya, ya. Ini yang kuning itu ada 2 ya. Dari berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, dari 10. Berarti pecahan dari kumpulan buku ini 2 berwarna kuning itu ditunjukkan dengan pecahan 2/10. 2 dari 10 ya. Nih. Ini sama ini untuk ilustrasinya, ada 2 ya warna kuning dari 10 persegi panjang ya. Sama. Ini warna kuningnya 2. Seluruh benda yang ada ini persegi panjang ini ada 10, 2/10. Kemudian nomor selanjutnya ini ada nomor 2 ya. Ini ada tongkat pramuka. Ini foto aslinya ya, tongkat pramuka. Tongkat pramuka ini gambar ilustrasinya. Nah, ini gambar tongkat pramuka ini warna merah ya atau warna putih, sama saja. Kita ini warna merah saja. Warna merah dari dua warna ini menunjukkan pecahan berapa? Ya, warna merah ini ada 1 ya. Warnanya ada berapa? Ada 1, ada 2. Berarti 1/2. Kemudian untuk gambar berikutnya, ini ada satu buah apel yang dipotong menjadi 4 bagian. Nah, satu bagiannya dimisalkan ini dimakan ya. Nah, yang dimakan ini menunjukkan berapa pecahannya? Ya. 1 yang dimakan, satu bagian apel dimakan dari 1 2 3 4 dari 4 potong ya. Satu bagian dari 4 potong. Iya. Nah, ini ilustrasinya pakai gambar sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 4 yang berwarna putih itu menunjukkan pecahan ya, warna putih menunjukkan pecahan dari 4 bagian ini. Berarti 1/4. Sama ya.
itu pecahan ya, ada pembilang, ada penyebut. Nah, ini disebut pembilang ya. Jangan lupa ya. Dan yang ini penyebut. Ya, yang atas. Nah, ini tanda ini per ya. Tanda ini per. Nih, per. Jadi 1/4 dibaca ya, 1/4. 1 pembilang, 4 penyebut. Nah, sama yang lain juga. Kemudian ada contoh lagi, ini ada ini ada bangun ya. Ada persegi panjang dibagi menjadi 6 bagian. Nah, yang diarsir ini ada 1, 1, 2, 3, 4 menunjukkan pecahan berapa dari 6 ini. Berarti yang diarsir ini menunjukkan pecahan 4/1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 4 ini 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. 4/6. Kemudian ini juga sama, ini yang diarsir menunjukkan pecahan berapa. Ini 1, 2, 3, ada 3. Kemudian dari 3 ini ada dari berapa? 3 lanjutin. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3/8. Gitu ya. Oke, lanjut. Di sini ada soal cerita juga. Meli memiliki satu batang coklat. Dia ingin membagikan kepada 5 orang sahabatnya dengan bagian yang sama. Berapa bagian coklat yang diperoleh masing-masing sahabat Meli? Jadi satu batang coklat, satu batang ya. Satu batang coklat dibagi 5. Berarti 1/5 semuanya. Jadi Meli sahabat Meli mendapat bagian 1/5 ya dari satu itu. Misalkan ini coklatnya, ini coklat panjang ya, dibagi 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini pembagiannya harus sama rata ya, karena ini buat gambar ya, gambarnya mungkin kurang sempurna, anggap saja ini sama besar ya. Jadi syaratnya itu harus sama besar ya pembagiannya, seperti ini, seperti yang 3/8 ini, maka ini luasnya ukurannya sama semua ya. Wajib ya, kalau pembagian itu wajib sama ukurannya. Nah, ini ada satu batang coklat nih, satu batang coklat dibagi menjadi 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, satu teman Meli dapat 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5. Nah, ya. Ini 1/5. Jadi berapa bagian coklat yang diperoleh masing-masing sahabat Meli? Ya, 5. Berarti 1/5 bagian. Nah, ya. Misalkan di sini ada orangnya nih. Tuh. Ini ada orang S orangnya ini di sini deh. Nah, gitu ya. Ini dapat 1, ini dapat 1, dapat 1, dapat 1, dapat 1. Maka seluruh temannya kebagian 1/5 bagian ya. 1 ini 1 batang karena dibagi 5, maka 1/5 bagian. Nah, kemudian yang nomor 2 nih. Benny memiliki 8 buah apel. Dia akan membagikan kepada 4 orang temannya dengan bagian yang sama. Sama banyak. Berapa buah apel yang diperoleh masing-masing temannya? Ini ada 8 apel ya. 8 apel teman akan dibagikan kepada 4 orang, berarti 4 orang. Nah, berapa buah apel yang diperoleh masing-masing temannya? 8 bagi 4 itu sama juga dengan 8 dibagi 4. Sama dengan berapa? 2. Berarti tiap anak ya, tiap temannya ini mendapatkan 2 buah apel ya. Ini pecahannya, ini lebih besar, ini lebih kecil ya, sama ya. Sama disebut juga pecahan ya, cuma ada pecahan murni ya. Kemudian ada pecahan tidak murni ya, seperti ini. Ini disebutnya pecahan tidak murni karena 8
8 lebih besar dari 4 ya. Ini disebut pecahan tidak murni namanya. Pecahan tidak murni ya. Nah, kalau yang 1/5 ini 1/5, 3/8, kemudian 4/6 ya. Ini namanya pecahan murni karena pembilang lebih kecil dari penyebut. Ya. Ini pembilang ini penyebut. Ya kan? 4 lebih kecil dari 6 ya. Atau 4 lebih banyak dari 6. Balik. 4 lebih kecil dari 6. Lebih kurang dari 4 kurang dari 6 gitu ya. Sama 3 juga, 3 lebih kecil dari 8. Berarti 3 lebih kecil dari 8. Nah, gitu tandanya. Maka ini disebut bilangan pecahan murni ya namanya nih. Nah, ini namanya pecahan murni. Pecahan murni ya, pecahan murni. Jika pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka ini disebut pecahan tidak murni ya. Oke, terus ada lagi satu lagi, nah, pecahan campuran. Nah, belum ya, kita belum ke pecahan campuran. Contohnya seperti ini. Kalau pecahan campuran misalnya 2 1/4, nah, ini bilangan asli ya, ini pecahan, disebut bilangan campuran. Bilangan asli dan pecahan, maka disebut pecahan campuran namanya. Pecahan campuran itu ada tiga ya, ada pecahan murni, pecahan tidak murni, dan pecahan campuran.